adalah menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lengah, virus corona masih ada di sekitar kita. Lindungi diri dan keluarga, gunakan masker saat beraktivitas, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ingat, disiplin jalankan protokol kesehatan adalah kunci sukses akhiri pandemi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PRSSNI Jawa Tengah dan Amatrum 3 FM Purworejo. The best mix of golden oldies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 168 Amatron 3 FM, teman setia Anda. Halo, selamat malam teman-teman semuanya di kawasan Purworejo dan juga di kota-kota sekitarnya, ataupun juga buat Anda yang menyimak siaran Amatron 3 FM via streaming di amatron3fm.com. Ketemu lagi bareng Rian untuk malam hari ini, seperti biasa hari Sabtu malam ya, di jam 8 sampai jam 11 malam nanti di Golden Memories, yang bakal temani Anda semuanya di malam hari ini dengan teman-teman nostalgia, teman-teman evergreen. Silakan pilih gabung. Rian tunggu di line WhatsApp-nya di 0895-248-00602. Telepon 321-555. Halo, selamat malam. Iya. Selamat malam. Selamat malam, good night. Good night. Sugeng dalu. Monggo Mas Nano. Sebelum tidur pun ku panggil namaku. Kasih, percaya. Percayalah sayang. Apa tidur lemah lali? Aduh. Jadi sore. Kasih po. Kaya ini kasih. Oke. Tak kirim ya. Mangga. Buat Pak Kiarto, Pak Amat, ada Bu Yanti Ngandong, ada Bu Sipi, ada Bu Agus, ada Mas Howi, Budi Kusuma, Budi Permadi. Terus ada Ibu Ii. Yeah. Mesti kok nek tak singgo yo Mas. Jenggira tani yo. Ora kirim-kirim, mengirit pulsa. Buat yang ada di Tuk Songo, ada Bu Legowo, sama Mbak Supri, Mbak Erni, sama Pak Yabinya yang dari Pangen. Selamat malam. Okay. Mami Darman, Tante Widi yang dari Gama. Itu di situ hujan, Dek? Hah? Hujan, Dek? Krimis mengundang. Oh, krimis. Buat panjenengan Mahri. Sugeng Tugas Purno. Pukul 23 ya. 23. Lagunya tak tunggu. Okay. Terima kasih, thank you, matur. Iya, sama-sama buat Mas Nano yang ada di Ketawang sana. Oh, krimis ya. Wah, di sini aku dari rumah tadi sampai sini deres ya. Halo, selamat malam. Malam. Iya, selamat malam. Assalamualaikum Mas Rehan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budi Kusuma kah? Iya. Gimana wartanya? Alhamdulillah, baik, sehat. Ya tadi dengar suaranya Bung Nano. Iya. Itu lagunya bukan kekasih itu. Hatiku masih milikmu. Oh, hatiku masih milikmu. Dengarnya jadi Doret. Tanya. Iya Mas Nano. Biasanya nah, biasa kalau biasanya semuanya kasih bagus album dari Doras bagus semuanya. Biasanya sih kasihku sih. Iya. Oke. Itu kan termasuk artis dari JK Record. Request lagu Mas ya. Iya, lagunya apa ini? Kalau Mas Nano dari Doras tak minta dari Nur Afni Oktavia. Oh, Nur Afni. Cincin kenangan. Oh, cincin kenangan. Iya. Oke. Okay. Ya itu lagu kesayangan, kesayangan dari dulu. Dari tahun 85. Oke. Iya, Mas Rian udah lahir. Oh, sudah. Ya, tapi salam-salam ya buat Bung Nano. Iya. Sekeluarga sama Mbak Yustin. Pak Cui
itu suruh naik itu. Gitu. Biasanya nanti habis ini naik biasanya. Iya, buat Ibu Ketua, Bapak Suyono, Ibu Suyono, buat Mas Howi, buat Mbak Widi, Mas Lawan, buat Mas Howi. Ya, pokoknya butuh kopinya Mas Nano aja deh, nggak apal. Ya ini buat Mbak Nadia kalau pulang hati-hati. Ya. Ini masih di sini kok. Oh, masih di sini. Masih. Ya kapan-kapan karaoke Mbak Nadia. Iya dari Dora suka kopi. Oke, tuh siap tuh. Ya spesial buat semuanya. Buat Pak siapa tuh Mbak Solim selamat malam. Oke. Okay. Ya begitu ya Mbak ya, Mbak Mat. Oke. Okay. Ya assalamualaikum. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih buat Mas Budi Kusuma tuh Mbak Nadinya siap pokoknya ya Mbak Nadia ya. Tuh. Siapnya kayak jatuh. PM-nya jatuh loh. Oke okay, Mbak Nana di Pelawasan terima kasih lagunya dari 2D ya sama barengan Malida yang sementara berpisah. Oh sementara aja ya, berarti besok nyambung lagi. Mas Nana juga untuk Mbak Yusin di Ketawang sana ya, selamat malam aja. Ini lagunya dari Dedi Dores ya. Tadi diralat sama Mas Budi Kusuma ya, yang hatiku masih milikmu. The best mix of golden oldies. Tidak perlu 5M, cukup 1M. Insya Allah COVID bisa kita kendalikan. Kok cuma 1M? Yalah, 1M itu manuto. Ikuti aturan pemerintah, dah gitu aja. Oh. Meskipun tak terlihat, corona ini nyata. Dia musuh kita bersama. Pakai maskermu biar selamat. Jaga jarak dan cuci tanganmu agar tetap sehat. Jangan takut divaksin agar kita kuat. Jaga dirimu, jaga teman, jaga keluarga, dan jaga tetangga. Salam sehat dan waras dari saya, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PRSSNI Jawa Tengah. The best mix of golden oldies. Radio Seratus enam puluh delapan nama terlebih memang masih di Golden Memories ya dari miliknya Nur Afni Octavia ya dari cincin kenangan ini buat Mas Budi Kusuma tadi sudah request ya. Oke okay, juga selamat malam juga. Ada Mbak Tini di Wonosroyo, Wonosobo ya. Mas Rey bungkusin krisi dong pengalaman pertama. Kalau kalian cinta menggoda sih kayaknya belum masuk sini ya. Itu masuknya di jam 5 sore. Nah itu masuk di situ kalau cinta menggoda ya. Kalau cinta menggoda nanti yang ini aja ya. Pengalaman pertama mungkin ya. Terus juga kalau nggak bisa nanti yang Frankie gitu. Nanti salah satu aja deh gitu ya. Mas Zain yang ada di Malang Rejo. Halo selamat malam Mas Zain. Lagunya dari Yusyono yang Perjalanan Cinta. Dikirim untuk Mbak Emil di Brengkelan, Mas Hoyong, Mas Menot di Ganggeng. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih untuk Mas Zain di Malang Rejo. Halo Mas Teguh Basuki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sugeng Dalu Golden Memory sama Tati GFM Mas Rehan. Iya sama-sama, selamat malam juga Mas Teguh. Pingin lagunya Dian Pisesa ya, yang Apa Salahku. Kalau enggak yang dimirim melata-lata ya. Dikirim ya buat saya sendiri, untuk Kru Amatron, Mas Rehan, Mbak Solim, juga seluruh KSA, juga untuk Ibu Suyono, Om Andre, Om Herman, Mbak Nana, Mas Howi, Mas Koswibowo, dan semua penggemar Amatron 3 FM. Salam sehat, bahagia, sejahtera selalu, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin ya. Alhamdulillah, syukran merdeka juga. Ini ada pantun juga ya. Kasih buah nanas di saji ketamu. Terima kasih buat Mbak Nana tadi diketemu. Oh gitu, udah ketemu Mbak Nana ya. Ya wes. Oh ya, ada Bung Wawan juga untuk Mbak Luna dan juga untuk Mbak Nadia. Oke, Mbak Nadia masih di depan itu ya, mau pulang, mau siap-siap pulang soalnya tadi nunggu hujan reda ya.
Ada Mas Santoso di Winong sana, sana Mas Howi, untuk Mas Aryo Bayu, Mas Ari, ya juga ada Mas Teguh Basuki, Mas Budi Kusuma, juga untuk Mas Budi Permadi, Mas Basuki, Mas Taufik, ya juga untuk Mas Heru Setiawan, Mas Jumadi, Mas Jimmy, Mas Wahyu, Mas Rian, Mas Nano, Mas Suprianto, Bung Wawan, Mbak Bejo, juga untuk Mbak Aisyah, Mbak Ana, Mbak Ayu, Mbak Ami, Mbak Nana, untuk Mbak Dewi, Mbak Tini, Mbak Muslimah, Mbak Widi, Mbak Indah, juga Mbak Woro, Mbak Erni, Mbak Yustin, Bu Darman, Bu Suyono, Bu Siti Suharti, juga buat Bu Basinga, Ibu Uti Hari, Ibu Agus, Ibu Yanti, juga Mama Roro Mendut, ya lagunya Hitam Putih Fotomu, eh. Rati Perwasih kita, oke. Okay. Halo Ibu Darman di Jenar, malam Mas Re, malam juga Ibu, ya nitip salam ya buat Mas Nano, Mbak Yustin, juga Pak Tigo Martoyo, Mas Budi Permadi, Mbak Bejo di Kuto Arjo, untuk Mbak Widi, Uti Hari, juga untuk Mbak Endah, Bu Ii, Bu Agus, Mas Wawan, Mas Howi, Nyai Basinga, Mami Roro Mendutnya juga, terus juga untuk Mas Jumadi, Mas Kus Wibowo, Mas Jeffrey Markus, ada Mas Budi Kusuma, Pak Putut, Mbak Bejom di Boro, Bu Yanti di Ngandong, Ibu Sri Gunung Teges, semuanya selamat bermalam minggu ya. Buat Mas Re, selamat bertugas selalu dan tetap semangat ya. Lagunya Rahmat Kartola bisa nggak ya? Ah, yang mana nih? Yaudah, nanti tak cari ini ya. Mas Rian, si milih kebaik. Oh gitu, dari Rahmat Kartola ya. Oke, okay. Salam juga buat Mbak Nadia. Kalau masih di studio, masih tuh di depan. Oh kayaknya udah ini pulang ya. Tadi udah di sini, nunggu hujan tadi. Nunggu hujannya reda. Halo Mas Taufik di Soko, selamat malam aja ya. Masih standby kah di situ atau sudah siap-siap berkemas-kemas nih? Ya mau apa namanya, mau pulang ya, hati-hati ya, hujan soalnya. Oke, okay. Laris manis ya. Selamat malam Bu Sri Saroso yang ada di Purwosari sana, Mas Re. Saya tak minat tembangnya ya, dari Panburst Deritaku. Salam buat Mas Wawan sama Mbak Ami yang ada di Banyure. Terima kasih Mas Re, sama-sama untuk Bu Sri Sarosonya ya. Oke, terima kasih juga udah gabung di sini ya. Oke, ini yang punya pengalaman pertama silakan aja deh ya. Jam telah menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lengah. Virus Corona masih ada di sekitar kita. Lindungi diri dan keluarga. Gunakan masker saat beraktivitas. Mencuci tangan pakai sabun. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Dan mengurangi mobilitas. Ingat, disiplin jalankan protokol kesehatan adalah kunci sukses akhiri pandemi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PRSSNI Jawa Tengah dan Amatrum 3 FM Purworejo. Classic hits and the best of today. 168 nama terakhir masih di Golden Memory sih, dari miliknya Rati Perwasa ya, hitam putih fotomu ya, ini foto jadul dulu fotonya hitam putih ya, 3x4 atau 2x atau 2x3 ya, atau 4x6 atau 3x4 ya. Oke, selamat malam juga ini. Ada Bang Zay yang ada di Betawi sana, terima kasih ya sudah gabung. Ini gini-gini buat AFC semua ini, ada Ipang, ada Radam, JS, Gaib, Jo, Mas Jumadi, Mas Sarwono, Mbak Dias, Mbak Isna, juga pada anak pangin. Buat Atok nih malam minggu jangan ngerem aja ya. Kayak telah, kayak ayam mau betelor gitu ya. Dikirim juga buat dokter dan perawat rumah sakit PKU. Sekarang adanya Amanah Umat ya. PKU-nya di Jogja ya. Sekarang jadinya Amanah Umat, kalau gak salah sih ya. Selamat tugas ya buat Mas Ray, juga Mas Rian. Smile aja ya, buat tugas, thank you. Ya wis, makasih ya. Cuman itu lagunya lagu apa namanya, rohani nih ya. Ada Bung Wawan, selamat malam Mas Ray. Lagunya Ingin Marah Silahkan. Tapi di sini
adanya dari empat nada ya. Salam buat Mbak Nana di Pelawasan, Mami Darman di Jenar, Ibunya Ibasinga, Bu Saroso, juga Mas Kus Wibowo, Mas Howi, Om Herman, juga Mas Mulyadi, Mas Babang Irawan, Mbak Erni, Pak Yadi ya. Uti Hari, malam nih Tante Widi ya, tidak absen ya, biar kalau marah bingung nggak bisa. Makasih ya, selamat bertugas. Ya ini Mbak Widi, jadi nggak bisa request ya, biar nanti dia ngempet di sini. Dia Mbak Widi, ini hujan-hujan biasanya udah ini ya. Kalau kata Bung Wawan, apa namanya, kelipuk ya. Iyalah, dengerin Bung Wawan aja yang lagi request gitu ya. Juga bermalam untuk teman-teman di Portugal, juga Pak Jojer ya. Salam Jape Mete. Untuk keluarga Medsos ya di Kalianget sana, iya deh. Desember aja udah ini ya, udah kosong ya, udah di order semua. Thank you ya, deh. Semoga ini ya lancar ya. Doanya sudah ini ya terkabul ya, alhamdulillah. Terus juga buat AFC semuanya, selamat malam ya. Teman-teman di AFC, juga di KSA, halo selamat malam nih. Oh ini ada Pak Andre, wah Pak Andre lagi kedatangan tamu ya dari Purworejo. Om Herman ya yang di sana, gini selamat jadi buat semuanya di situ ya. Terus tadi dia minta Rahmat Kartolo ya. Oh Bu Jena, Bu Jenar, Bu Darman ya. Kalau nggak salah sih ini dipilihin gitu ya. Oke, lagi ini ya, patah hati tapi. Seru tuh nama delapan nama Trantik FM ya, masih hari yang temenin ada semuanya di Golden Memories tentunya. Oke, satu dari miliknya Frankie Sahila Tua ya, dan Perahu Retak. Waduh, hati-hati nih kalau perahu retak ya, nanti bocor ya, tenggelam nanti ya. Oke, selamat malam juga untuk Ibu I yang ada di Boro. Terima kasih, salamnya buat semuanya, buat teman-teman di KSA. Selamat malam ya, lagunya nanti dari Titi Kadi ya, yang Tanpamu. Oke, udah disiapin. Lagi teman-teman, Anda tahu tentang kurma ya. Ini buah yang kalau pas bulan puasa ini banyak banget ya. Tapi nggak harus bulan puasa pun ada kok ya kurma ya. Kurma ini adalah buah yang pada umumnya tumbuh di berbagai wilayah tropis, terutama di Timur Tengah. Ya, kurma memiliki tekstur yang kenyal dan kering, rasanya manis dan memiliki berbagai manfaat kesehatan. Ya, ada beberapa manfaat yang dapat Anda dapat ya dari mengkonsumsi kurma. Kurma ini mempunyai nutrisi yang tinggi. Kurma kering memiliki kandungan kalori yang tinggi ketimbang buah-buahan segar. Ya, kandungan kalori dalam kurma hampir sama dengan buah-buahan kering lainnya, seperti halnya kismis dan buah ara. Kalori yang terkandung dalam kurma berasal dari karbohidrat dan sebagian kecil berasal dari protein. Selain kalori, kurma juga mengandung vitamin penting, mineral, dan juga serat. Kurma ini berserat tinggi, tubuh membutuhkan serat untuk mencegah konstipasi ya. Konsumsi serat yang cukup dapat melancarkan pencernaan. Serat dalam kurma ini bermanfaat untuk mengontrol gula dalam darah karena mencegah naiknya gula darah setelah makan. Kurma ini juga menjadi antioksidan yang tinggi ya. Kurma menyediakan berbagai jenis antioksidan yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh, termasuk mengurangi risiko beberapa penyakit. Antioksidan melindungi sel-sel tubuh Anda dari radikal bebas. Dibandingkan dengan buah kering jenis lainnya, ini kurma memiliki antioksidan yang lebih tinggi. Tak hanya itu aja, kurma juga bisa meningkatkan fungsi otak. Ya, konsumsi kurma secara reguler setelah terbukti bermanfaat untuk mengurangi IL-6 atau mungkin 6 adalah zat yang berkontribusi dalam perkembangan penyakit otak seperti Alzheimer. Kandungan dalam kurma dapat mengurangi plak yang berdampak berbahaya bagi otak. Nah, kurma ini juga bisa mempermudah persalinan normal pada wanita hamil ya. Wanita hamil yang mengkonsumsi kurma secara reguler memiliki kesempatan lebih tinggi
untuk dapat melahirkan secara normal. Komplikasi yang diakibatkan oleh kelainan sesar ini dapat berdampak buruk bagi wanita. Konsumsi kurma saat kehamilan dapat membantu segala proses persalinan menjadi lancar. Selain dari beberapa hal di atas, ini kurma juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan tulang, melindungi ginjal Anda, mengurangi risiko kanker, dan memperbaiki kesehatan kulit. Nah, kurma ini juga berfungsi sebagai pemanis alami dalam diet Anda. Selain manis, kurma bernutrisi tinggi dan juga lezat tentunya. The best mix of golden oldies. Radio Nama 8 Amatur FM masih di Golden Memories. Diri milenya Iye Sugianto, Memori Januari. Ada yang lagi Memori Januari kah? Oke, okay, Januari bulan depan ya, tahun depan. Oke, okay. Malam juga deh untuk yang masih gabungnya di Golden Memory. Kita sampai jam 11, ya itu kan di depan. Ya, Mbak Salim ternyata punya memory di bulan Januari, Mbak Salim ya. Iya wis, kalau memang memorinya ada kenangan tertentu ya. Buat Mbak Salim yang lagi happy, kayaknya lagi sakit gigi ya Mbak Salim ya. Ya wis, semoga cepat sembuh lah, pakai kopi hitam, pokoknya kopi pahit. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang ada Tio Fanta, tiada nama seindah namamu. Jam telah menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat.